Malam. Selamat malam, selamat malam, selamat malam. Dan ini udah sesi yang terakhir, udah sedih banget ya. Cepet banget ya. Gak berasa ya? Iya. Karena ngobrolnya asik. Soalnya hostnya keren. Oh, iya. Bawainnya enak. Is. Ya, terima kasih ya juga buat ya sesama orang Kenteng, jangan sering mendahului lah. Oke, okay, so ini udah bagian terakhir gitu ya. Mm-hmm. Jadi tadi sempat ada ngobrolan juga nih di sela-sela tadi kita lagi lagu ngomongin soal passion, hobi, cita-cita. Iya. Ya. Ini kalau dari hasil polling, ah ini saya ngasih tahu nih, dari hasil polling tadi ya. Kira-kira apakah tahu passion itu 100%? 100% loh bilang tahu. Tahu. Enggak ada satupun di gak polling yang bilang enggak tahu passionnya apa, gak. Passion itu apa ya? Enggak ada yang ragu, enggak ada yang galau. Oke. Okay. Salah asumsi kita. No, no. Tapi karena takutnya beda-beda tipis nih. Hmm. Ya antara passion, cita-cita, hobi. Iya. Yeah. Boleh bantu enggak sebenarnya? Okay. Bedanya apa sih, Bil? Oke, okay. Jadi kalau paling gampang yang dari paling bawah dulu ya, hobi. Hmm. Hobi itu sesuatu yang kita sukain. Kalau passion sesuatu yang kita cintain. Okay. Levelnya udah di atas nih. Yep. Jadi kalau kita ngelihat di apa kamusnya bahasa Indonesia gitu ya, hobi itu adalah sesuatu yang kita sukain yang kita lakukan untuk keluar dari rutinitas. Okay. Pakai ilustrasi gampang aja. Saya tiap hari kerja di bank. Kerja di bank gitu ya. Sabtu Minggu saya karena suka dengan fotografi, saya foto-foto. Nah, jadi fotografi itu adalah hobi. Karena belum jadi saya enggak ngelakuin itu setiap hari. Nah, apakah hobi bisa naik kelas jadi passion? Bisa. Karena setiap weekend saya foto-foto, saya makin ketemu komunitasnya, dan seterusnya, saya jadi makin dari suka, saya jadi cinta. Nah, biasanya, kalau udah sampai cinta, udah sampai ketemu passionnya, kita nggak bisa ngelak lagi nih. Akhirnya kita memilih untuk, ya udah setiap hari gue mau lakuin itu. There's no way ada satu hari yang gue nggak lakuin fotografi misalnya. Dan yang fotografi yang tadinya cuma hobi, dia udah berubah menjadi passion. Gitu. Passion itu yang ya udah gue cinta banget, nggak mungkin lah lu mau nyuruh Bill lu nggak boleh lagi foto-foto ya, nggak bisa, lu nggak boleh foto sehari pun, nggak bisa karena gue cinta banget. Nah kalau udah ngerasa sampai gitu, itu berarti udah jadi passion. Kalau cita-cita ya itu yang tadi, cita-cita nggak ada hubungannya sama suka sama passion. Yep. Tapi yang gue mau keliling dunia, itu cita-cita. Gue mau punya perusahaan, itu cita-cita. Gue mau jadi dokter, itu cita-cita. Nah mungkin passionnya adalah nolong orang. Kalau ya. Orang yang mau jadi dokter gitu, ya. Cita-citanya jadi dokter, mungkin passionnya adalah nolongin orang, misalnya. Gitu. Jadi tiga hal yang totally memang beda banget. Oke. Okay. Kita kasihin produser boleh? Boleh. Kenapa? Nah. Ini dia juga tadi cerita kan? Dia cerita. Makanya. Dia mirip banget sama Derry ya? Nah, dia arsitek juga. UI juga. UI juga. Tapi? Gak ditawarin BUMN. Beda cerita. Beda. Beda cerita gak ditawarin BUMN. Tapi akhirnya ke radio. Iya, dia milih ke radio. Nah, dia sama sekali nggak jalanin arsiteknya. Betul. Ya. Kenapa? Ada penyesalan nggak? Ada penyesalan nggak? Oh iya dong, iya dong. Yes, ini produser. Produsernya nanya, boleh ngomong nggak? Padahal operatornya dia sendiri. Kalau nggak boleh ngomong, gue mati nih semuanya. Pernah nyesel nggak? Jawab. Jawabannya simpel. Apa? Because passion is something that we cannot buy. Widi, coba duduk sini nih aja siaran deh. Gak dia. Saya operasin aja gimana? Nice. Tapi nggak ada regret ya, penyesalan nggak ada. Oke, dia geleng-geleng kepala. Wow. Ya udah, nah itu buktinya ya. Gitu. Dan kelihatan banget gitu, Rizky. Ya apa dari selama ini dia udah di radio kelihatan gitu. Kita sekarang jam berapa? Jam 9 malam. Nggak ada muka kusutnya, nggak ada muka ngantuknya, nggak ada muka capeknya. Ya. Karena apa ya? Karena bukan cuma suka, udah cinta banget sama broadcasting kan? Nah dia ngangguk-ngangguk sekarang. Ini kenapa dia nggak jawab aja sih pakai mikrofon? Enggak kan, produser biasa belakang layar. Oh belakang layar. Jadi nggak perlu. Makanya tadi nanya, boleh ngomong? Lucu juga sih, padahal dia yang pegang kendali. Oke, kalau misalnya ada nih, kita mau coba udah mendekati menit-menit terakhir. Yes. Kalau ada satu hal yang power people harus ngelakuin. Besok pagi ketika bangun, oke, okay, saya harus maju nih gitu. Ya. Harus ngapain gitu? Satu hal aja yang praktis. Aduh, yang ini tuh dua. Satu hal praktis, aduh nggak ya. Tahu mesti ngapain. Ayo. Satu hal gini. Okay. Satu hal nggak tahu. Tapi kalau meringkas buku yang mantap yang gue tulis ya, itu ada beberapa hal. Yang satu kita harus tahu purpose kita dalam hidup tuh mau ngapain. Oke. Okay. Ya kita dilahirkan dunia ini tuh untuk apa? Itu harus bisa dijawab. Jangan bilang nggak tahu, cari tahu. Yang kedua, kita harus kenal diri kita sendiri dengan tahu apa passion kita, apa yang kita cintain. Yang ketiga, harus punya mimpi yang tinggi, ya, mimpi yang besar dan harus spesifik. Nggak bisa bilang cuman
saya mau jadi dokter. Dokter apa, men? Ada dokter mata, kulit, telinga, bedah, dan seterusnya. Yeah. Harus spesifik. Yang terakhir dan yang penting juga adalah harus punya attitude yang baik. Yang tadi juga di tengah program kita, saya udah bilang bahwa penting banget untuk kita bisa menghormati semua orang dan open minded dan seterusnya. Karena dengan kita punya attitude yang baik, kita akan punya teman yang banyak dan teman-teman kita itu yang akan sebenarnya ngebantuin kita untuk mencapai sukses. Thank you. Wow. Thank you Billy Boon. Thank you udah datang. Kalau bisa sukses usia muda, kenapa mesti nunggu tua? Sedap. Thank you Billy sekali lagi buat waktunya udah datang. Saya mau kasih pengumuman singkat padat jelas. Billy akan udah launching aplikasi Social Connects ya. Correct. Social Connects di Android. Ya. Jam 8 ini sebenarnya udah di post, jadi tolong ditungguin aplikasi Social Connects apa itu. Baca sendiri instruksinya di situ. Dan Sabtu ini Yot yang untuk Connect Conference tahun 2018 ada di 11 kota, Sabtu ini di Bekasi. Daftarnya gratis, di mana ketik www.bit.ly/ yang on top YOTCC 2018. Saya ulangin, bit.ly/YOTCC 2018. Betul. Oke, okay. Kayaknya thank you buat para power people yang udah dengerin dimanapun kalian berada. Sonya FM Medan, Ramona FM Palembang, Mix Radio Bandung, Arma 11 FM Yogyakarta, JFM Semarang, Karavan FM Solo, dan FM Prima Radio Surabaya, Heartland FM Denpasar, Makassar FM, Gema FM Banjarmasin. Jangan lupa follow Power FM di @powerfm892. Dan sampai jumpa minggu depan. Jangan banyak, kemana-mana. Banyak ini ya, banyak tamu-tamu inspiratif lagi. Oh, pasti. Jangan kemana-mana. It's gonna be so inspiring. Dengan itu, Sparrow Talk Inspira with yang on top setiap hari Kamis bersama saya, Richie Wirjan. Richie Wirjan out. Thank you. Selamat malam semuanya. Bye.